Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus memberikan kita semua kehidupan sampai hari ini. Walaupun kita kata dah sebulan atau dua bulan lebih kita tak jumpa di sini, tapi masih lagi umur kita dipanjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih lagi kita hidup, masih lagi kita dapat meneruskan kehidupan yang sementara untuk menghilangkan semula. Kita menghilangkan balik segala dosa dan kesilapan kita, dan kita duk cari benda-benda yang boleh memberikan redha dan rahmat Allah atas diri kita sekalian. Sambung kita mengaji malam ni insya-Allah pada muka surat yang ke-19 pada kitab kita Tajul Arus. Kita bincangkan benda yang perkara yang disebutkan oleh ulama ni, perkara yang tidak bercerai dengan kita apabila kita kembali balik pada Allah. Yang ni bila kita mati, apa benda yang tak bercerai dengan kita dan apa benda yang bercerai dengan kita sekalian. Sebelum itu, sebelum kita bincangkan benda yang ada dalam kitab, suka saya ingatkan balik tentang kata-kata daripada guru kepada guru pengarang kitab. Yang ni pengarang kitab kita ni ialah salah seorang daripada wali-wali Allah. Tajul Arus ni sebenarnya kitab yang mensyarahkan hikam, sebenarnya mensyarahkan hikam yang dikecik-kecikkan menjadi tajuk-tajuk tertentu agar kita bertaubat banyak dengan Allah. Daripada hikam pertama, hikam kedua, hikam ketiga, sampai hikam yang penghabis, 200 hikam tu ada atau lebih. Betul lagi, kesimpulan yang dibawa oleh guru kita ini, yakni Syekh Ahmad Tajuddin Ibnu Athal Iskandari ini, dia bincang benda jalan pada Allah yang dibincangkan, yang ditulis oleh kitab dia oleh Syekh Yusuf Hassani Hafizahullah. Jalan pada Allah ni dia mula-mula kena taubat. Mula-mula sekali kena banyak bertaubat. Pasal dosa banyak sangat. Boleh katakan bahawa seluruh diri kita ni ada salah. Mata salah, mulut lagi banyak salah, telinga salah, kepala salah, akal bersalah, tangan salah, kaki pun salah, perut pun salah. Lain-lain sekali yang paling banyak salah, hati. Tu sangka Allah macam-macam, tu sangka ke orang lain macam-macam. Maknanya seluruh jasad kita ni ada salah. Sebab itu jalan pada Allah, ulama dah tetaplah, kena banyak bertaubat. At-tariqu ila Allah labudda min taubah. Jalan balik pada Allah Taala tak boleh melainkan dengan banyak bertaubat. Banyak menginsafi diri dan bertaubat balik pada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kuat taubat dia, maka terbukalah jalan kembali balik pada Allah. Baik, pengarang kitab kita ni yang mensyarahkan kitab ni juga ialah kitab asal dia Tajul Arus ni mensyarah kitab hikam. Jadi
Ibnu Talha Iskandari, guru dia ialah Imam Syekh Abdul Abbas Mursi. Abu Abbas Mursi berguru dengan guru yang terutama, yakni Imam Abu Hasan Asy-Syadzuli rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Dan Abu Hasan Asy-Syadzuli berguru dengan Abu Salam Masyish yang makamnya di Maghribi. Ini panis semua wali-wali, tapi yang cukup terkenal ni, yang saya sebutkan nama ni, adalah orang-orang yang cukup terkenal dalam tariqah, jalan balik pada Allah. Ya, kerana mereka ni dah yang buka jalan balik pada Allah Ta'ala, ada nama tariqah. Tariqah ni apa, tuan? Tariqah ni bukan dikisah wirid tu banyak-banyak. Yang kata tariqah ni wirid banyak-banyak, puasa banyak-banyak. Ya, kan? Pembahan tariqah tu pakai soban pasang-pasang, tasbih panjang-panjang. Itu orang tariqah, itu bukan. Itu sebahagian daripada tariqah. Sedangkan orang tariqah ni, tuan, ialah orang yang mementingkan adab dan akhlak. Itu orang tariqah. Yang berjalan pada Allah, tuan, berjalan pada Allah bukan dengan jalan ibadat semata-mata, tapi jalan kepada Allah ialah dengan adab. Solat yang sampai pada Allah ialah solat yang ada adab. Solat yang baik ialah solat yang jaga adab. Adab apa pertama? Adab hati. Di situ mula niat. Niat itu ialah adab hati. Ada rukun qawli, di sana ada adab cakap. Ada rukun fi'li, di sana ada adab berbuat. Itu dah solat. Solat itu bukan hanya rutin bangkit-bangkit apa semua dah. Di sana ada adab. Cuba tuan perhati balik. Betapa syarak itu meletakkan. Betapa duduk depan Allah ni, waktu mana kita duduk baca tahiyat, adab tak? Sopan tak duduk dia? Kan duduk macam apa ni? Atau duduk yang beradab, bersimpuh, tundukkan mata dan pandangan ke bawah. Cukup adab, tuan-tuan. Maka satu benda yang tak kena gaya, jika kita salat dalam keadaan adab, tiba-tiba luar pada salat tak beradab. Ini satu benda yang negatif, benda yang kontra. Dia tak bukan, dia tak jadi pro, dia jadi kontra balik. Salat jaga adab, bila habis salat pakai tak ada adab belakang, maka benda ni benda tak betul, kan? Tak betul dengan prinsip solat tu sendiri. Kerana solat itu jalan adab. Bacaan dilambat-lambatkan bacaan, diwakaf-wakafkan, bertujuh kali berhenti pada qawli, fatihah, itu adab. Nak ajak adab cakap. Ya, rokok, i'tidal yang ada tumakninah, yang ada apa, yang ada gerak yang lambat, harakah ba'sukun ba'da harakah, bergerak diam, diam gerak, itu nak cipta adab perbuatan dan hati. Rukun qalbi, rukun hati itu ialah nak ajak hati beradab dengan pencipta, yakni Allah. Seulang balik, mustahil tuan-tuan. Benda yang tak kena sangat-sangat, jika sekiranya kita salat dengan adab, tiba-tiba di luar jadi manusia yang tidak beradab. Benda yang tak kena, benda yang tak betul, kena atas prinsip ibadat salat tu sendiri. Tuan-tuan, ya Allah sekalian. Kena Syekh Ahmad Tajuddin atau Iskandari mengatakan bahawa, aku pinjam kata-kata ni. Kata-kata ni sebenarnya kata-kata daripada guru besar, yakni Imam Abu Hasan Asy-Syadzuli rahimahullah subhanahu wa ta'ala, yang mana kata ni diambil oleh Abu Abbas Mursi, yang diberikan kata ni kepada Abdullah Iskandari rahimahullah. Baik, maka kata-kata ni kata-kata siapa? Kata-kata ni kata-kata daripada Imam Abu Hasan Asy-Syadzuli. Kata dia apa dia? Sesiapa nak berjalan pada Allah, maka banyak caranya, banyaklah peraturannya, banyaklah kaedah-kaedahnya. Yang kusimpulkan dalam kata itu, yang dihabang oleh saya, ada lima semua jalan dia.
ada lebih tambahan, ada lebih lagi, tapi lima. Cuma malam ni saya bawa tiga je, tiga yang asas besar untuk berjalan pada Allah. Tiga asas besar untuk berjalan pada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kata dia, kata Abu Syazuli rahimahullah, syaikhu syaikhuna, sesiapa yang nak berjalan pada Allah Ta'ala, wajib atasnya mencari jalan taqwa. Siapa nak berjalan pada Allah, wajib ia mengetahui apa itu taqwa, kerana taqwa itu jalan pertama kepada Allah. Itu sampai pada Allah, sampai pada redha Allah Ta'ala, sampai pada rahmat Allah. Kena berjalan dengan taqwa. Maknanya contoh kita ambil, solat itu kalau tak ada taqwa, solat tak sampai pada Allah. Dia tersekat, tersangkut. Solat itu kena ada taqwa. Apa dia taqwa? Taqwa mana takut kepada Allah. Cuma takut itulah takut apa? Takut-takut apa? Ingatlah, Allah bukan makhluk yang berlembaga berupa yang kita nak takut. Dia takut pada rupanya, tapi sebenarnya takut pada Allah. Takut apa? Ulama jawab seperti mana kita terang sebelum ni, takut pada Allah ni adalah takut dia tak mau tengok, takut dia tak mau perhati. Sebab itu saya ulang balik, tuan, mengapa kita nak kena jaga hati? Soalan dia, pasal apa kita nak kena jaga hati? Solat mula dengan niat. Niat tu mahaluhal qalb. Niat itu tempat dia di hati. Pasal apa nak kena niat? Pasal apa nak kena jaga hati? Mengapa pentingnya ilmu hati ni? Yang sebagian orang kata tak perlu. Buat syariat sudah. Bayang dah cukup dah. Seulang balik. Pasal apa ilmu belajar hati, ilmu hati ni penting? Atau ilmu jaga hati ni penting pasal apa? Jawab dia, kerana hati tempat tengok Allah. Maknanya hati tempat Allah tengok kita. Allah tak tengok orang parah kita. Allah tak tengok hang kaya ke miskin, aku tak tengok yang tu. Aku tak tengok hang pangkat ke tak pangkat. Aku tak tengok hang ni duit banyak berapa ribu sebulan, berpuluh ribu hang simpan, aku tak tengok yang tu. Aku bukan tengok hang kedudukan status hang. Tapi Allah tengok apa? Allah tengok apa? Dah terang-terang hadis Nabi SAW, hadis kursi. Nabi kata apa? Inna Allah, hadis asas besar. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah ni tak tengok rupa parah kamu pun. Minta maaf saya sebut contoh orang perempuan. Orang perempuan hari ni, tuan-tuan, kau tengok dalam iklan ni, Allah, macam-macam lotion ni, lotion nak bagi putih muka. Dia satu benda lagi, tuan-tuan ni, tengok dalam FB, krim ni nak bagi cuci putih tu. Weh, nampak orang hijau weh. Compare tak dulu orang tu, dulu kulit lain, ni kulit lain, dah jadi belain dah. Maksudnya apa? Boh, dia punya tu ubat apa, nak tahu, nak bang, tahu. Putih sungguh. Dan macam-macam dok ada ubat dok dengan. Ubat nak bagi tinggi, ubat nak bagi putih. Perempuan, ada lelaki pun ada jugalah, ada juga. Tapi kebanyakannya perempuan ni dia suka nak bagi muka dia hak hitam, nak bagi putih. Yang apa yang yang tak cantik nak bagi cantik. Untuk siapa? Perhabis duit, make up dan sebagainya. Untuk siapa? Manusia. Tapi Allah Nabi dan Nabi kata apa? Allah beritahu, Allah tak tengok pun rupa parah kamu. Kalau cantik pun dalam Islam, Islam dia wajib dia apa? Wajib dia jaga wajah dan sebagainya. Itu untuk pandangan kesenangan manusia. Bukan mana kita ni tak boleh cantik. Isteri kena cantik untuk suami. Suami untuk cantik, kena cantik untuk, kena segak untuk suami. Isteri kena. Itu hubungan kita dengan dengan sama-sama makhluk. Tapi sebenarnya itu pandangan manusia. Dan manusia tak beri apa-apa buat kita.
manusia tak berikan manfaat, manusia tak bagi mudarat. Kerana mudarat dan manfaat itu Allah. Tapi manusia sentiasa nak bagi elok muka dia untuk tatapan manusia. Betul, kena. Tetapi kita tengok balik, sebenarnya nak bagi siapa tengok? Bagi manusia tengok, dia puji ada, dia puji ada sebab. Ya, berapa ramai yang tak ikhlas puji. Eh, aku pakai ni macam mana? Eh, elok, elok. Bukan kali kata pirah macam apa. Berlambak lah tu. Nah, aku pakai macam sebab yang tahu ni. Oh, yang pangkai ni bukan kata. Macam Heru Nustan. Dia tu berkembang pi. Kita pirah. Aku JMB dia lagi basah hati pula. Berlambak manusia lagu tu. Depan lain, belakang lain. Maka nak bagi manusia suju, nak bagi manusia suka, banyak yang berpura-pura. Manusia, kita sendiri tahu berapa ramai yang apa yang jack kita tak ikhlas ni. Jack pun tak naik, tertangkap pun. Berapa ramai yang puji manusia ni tak ikhlas pun. Semata-mata nak ambil hati. Semata-mata nak jaga hati, nak ambil hati, jack ambil lah. Ikhlas tak nak. Ikhlas tak nak. Jadi tuan-tuan ni, Allah Muslim, untuk apa kita cantikkan wajah untuk manusia? Tapi ada satu benda lagi. Sebenarnya Allah nak tengok, bukan tengok rupa. Nabi kata, Allah tak tengok rupa parah kamu, dan Allah tak tengok pun jasad kamu, tapi Allah duk tengok hati. Walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi Allah tengok hati. Bila Allah tengok hati, kita nak jaga, itu sebab pasal itu kita nak kena jaga hati, pasal Allah tengok. Mana bila Allah tak mau tengok, berat. Apa pasal kita tak mau biar Allah, kita bimbang Allah tak mau tengok? Sebab bila Allah tak tengok, bermakna Allah benci. Bermakna Allah tak suka. Kita duk bagi orang suka. Bila orang tak suka, kita sedih tak? Kita tanya tuan, bila orang tak suka, sedih tak? Buatlah macam-macam, tentu orang tak suka. Tolong orang tu, tolong orang ni, buat macam-macam nak biar orang suka, tiba-tiba orang tak suka. Kita sedih sebab orang tak nilai. Orang tak beri perhatian. Orang tak appreciate pun kita. Oh, kita susah hati. Tak sonok kita. Tapi lebih dahsyat lagi bila Allah tak perhati dan Allah tak nilai. Sebab itu nak jaga hati. Nah, ilmu paling besar, ilmu yang utama ialah ilmu jaga hati itu. Baik. Maka taqwa itu jalan pertama pada Allah. Taqwa tempat di hati. Kita bimbang, takut Allah tak mau tengok. Dan Allah tengok di mana? Allah tak tengok apa pakai. Allah tengok hati. Sebab itu kita nak jaga hati, nak cantikkan hati, nak berubat hati, nak elokkan hati, kerana hati tempat pandangan Allah. Tuan-tuan, contohnya cawan ni, saya buat sebuah contoh cawan. Cawan ni, kalau saya tengok cawan ni berlemuih, kotor, pecah dan sebagainya, saya nak buhayak tak? Saya tanya tuan, nak buhayak tak? Nak buh tak? Cawan ni kotor, cawan ni retak, pecah, sumbin. Tuan-tuan kakak, tuan-tuan nak buhayak tak ni? Nak minum? Tuan-tuan sudi nak letak cawan macam kotok-kotok depan ni untuk saya minum, contohnya, atau penceramah minum, atau cawan-cawan yang pecah, sumbi dan sebagainya, nak letak ayak mana ni? Kita tak mau, malu. Sebab apa? Sebab tak sesuai. Ni baru nak jamu orang tetamu, kita rasa kita raikan tutugu dan sebagainya, kita jaga cawan, kita jaga kita punya apa ni, gelas ni bagi baik, bersih. Kita pergi restoran, kan, yang duk cuci tu, cuci lah, cuci lagi. Dia punya bos dia main tengok, kalau ada berkecap jari lagi, dia masih marah punya. Pasal jaga. Jaga apa? Jaga cawan tu. Baik. Saya ulang balik tuan-tuan. Kalau lah cawan ni sumbin, retak, pecah, kotor, saya tuan-tuan, ikhlas tuan jawab, nak tak bubuh hayak dalam gelas macam yang kotor, yang pecah dan sebagainya? Nak tak? Nak tak? Maka Allah kata apa? Pasal apa kita nak jaga hati?
Kerana hati yang baik itu Allah tengok, sebab Allah nak letakkan ma'rifat, nak letakkan ilmu, nak letakkan taqwa, nak letakkan iman. Sebab tu Allah tengok. Dan tak boleh kita rosakkan hati, pecahkan hati, cumbingkan hati itu dengan macam, dengan sangka buruk, dengan khianat, dengan dengki, dengan sombong, dengan iri hati, macam-macam tu ada. Yang ni penyakit-penyakit hati. Jangan kotokkan hati itu, jangan apa, dengan pecahkan hati itu, jangan sumbingkan hati itu dengan penyakit-penyakit hati. Tuan-tuan, ya Allah sekalian. Bila kita tak mau letak ayak dalam cawan yang sumbing, macam tu kita nak faham perbuatan Allah hati hamba, dia takkan letak iman dalam hati yang sumbing. Dia takkan letak iman dalam hati yang kotor. Dia takkan letak takwa, dia takkan letakkan ilmu, dia takkan letakkan ma'rifat, dia takkan redha dia, rahmat dia, dia takkan beri kepada hati yang rosak, hati yang kotor, hati yang pecah, hati yang sumbing, hati yang macam-macam. Macam kita juga. Nabi faham gitu je. Dan takkan jamu tu, kalau saya pergi rumah tu, atau tuan-tuan pergi rumah saya, saya kan takkan jamu. Kalau tengok cawan tu retak, ambak kat mereka, tukar-tukar apa ni? Jamu tu tamu, benda-benda macam ni. Retak sikitnya. Dah, kita dah reject, dia tak pakai lah. Kita buat keluar barunya. Nah, ha. Katalah contohnya, katalah contoh saya pergi rumah tuan-tuan lah. Saya lah, contoh lah. Abang-abang lah katalah. Atau tuan-tuan di rumah saya, saya abang lah ni. Abang kat rumah saya ni ada tetamu nak main ni, lagi. Ha, tetamu nak main. Bila abang tamu nak main ni tuan-tuan, isteri kita ni dia excited. Dia sonok ni nak tamut tamu. Tengok tamu siapa pula? Oi, orang kata abang kata nak main rumah kita selebriti ke apa ke mana. Boleh sign autografnya. Abang lah. Penyanyi-penyanyi ke apa ke mana. Penceramah-penceramah yang top-top ni tuan-tuan. Nak main rumah kita, ataupun nak main rumah kita tu apa kita katalah orang besar-besar mana-mana ke, abang nak main rumah, sudi nak singgah rumah kita, okay. Isteri tu apa-apa, abang-abang isteri dia akan cari nu hak dalam almari punya cawan, pinggan, bermahun. Yang lelaki dia kata apa, aku lama ni tak buat keluar, aku cerduk punya lama untuk rumah ni tak keluar pun, yang tu simpan. Bila kata tamu nak main, kosek cari awak keluar main. Pasal apa? Tetamu. Takkan cawan biasa-biasa sudah. Isteri kata mana boleh. Kenal ra'i. Tetamu. Main rumah kita kena bagi hal elok. Dia takkan awak keluar cawan-cawan hak yang lama-lama. Pasal nak meraihkan tetamu yang dihormati lagi dimuliakan. Contoh anak Allah sekalian. Maka bila Allah pandang hati, ketahuilah bahawa sesungguhnya mulianya kita ini dengan hati yang baik pada Allah Ta'ala. Mulianya kita ni bila hati kita terjaga, sebab di situ pandangan Allah. Allah tengok hati nak letak ni. Tidak akan ada manusia yang mana kita faham bila pinggan kotor nak letak makanan, dia tak buruh. Mana kita pun tak sanggup main tuan, tak sanggup contoh bawa ada mak memang rumah kita, kita bagi makan pinggan plastik, tak sanggup. Orang mulia, takkan kita buat pinggan plastik? Takkan nak buat tepung bagi? Buat nasi dan tepung? Tak, kita akan beri tempat yang baik untuk letakkan sesuatu kerana memuliakan dia. Maka bila Allah muliakan kita, dia tengok hati. Maka orang yang jaga hati, mulia pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betul, ilmu yang memuliakan kita ialah ilmu jaga hati. Baik, maka ada syariat pun, syariat jiwa, dia panggil syariat batin. Jaga hati. Jaga hati daripada jangan sombong, jangan ria, jangan ujub, jangan khianat, jangan berdengki, jangan sangka buruk. Yang ditulis oleh ulama, guru pada Syekh Yusuf Hassan ni, namanya Syekh Sirajuddin. Ha? Dia ni tulis kitab yang ada kat saya, dia yang diberikan oleh Syekh Yusuf ni, dia berikan ada lebih kurang 250 benda buruk dalam hati yang dia keluar daripada hadis Quran, hadis
Kitab tu ada. Banyaknya penyakit hati. Tuan-tuan, ya Allah sekalian. Saya ulang balik. Allah takkan tengok hati seseorang tu yang kotor. Walau solat dia macam mana sekalipun. Berbanding kita, tuan-tuan. Berbanding kita dengan orang-orang, dengan iblis ni. Iblis lagi kuat ibadat. Iblis lagi kuat ibadatnya. Disebutkan bahawa tak ada pun satu inci di alam ini tempat yang dia tak sujud. Semua bekas tempat dia sujud. Nak abang apa? Nak abang, iblis ni satu makhluk yang terlalu kuat ibadatnya pada Allah. Tetapi tersingkir ia daripada rahmat Allah. Tertolak ia daripada rahmat Allah, redha Allah, disebabkan penyakit hati. Apa dia? Sombong. Ni apa benda yang menyebabkan dia sombong? Kalau ikut cerita dia, dia tak hormat Adam. Dia tak hormat. Maka isunya sekarang tu, isunya sekarang ni, yang kita marah ni hari ni, tuan-tuan, pasal apa? Pasal tak reti hormat. Hampa agama hampa, kami agama kami, kami hormat agama hampa, hampa hormat agama kami, okey. Tapi bila hampa tak hormat kami, kami tak reti nak hormat hampa. Isu dia tak hormat ni. Maka tak hormat ni, iblis hawai lagi tak hormat pada Adam. Maka orang yang tak reti hormat ni ialah termasuk pada panggil-panggil iblis yang padanya ada penyakit hati. Tu tak reti hormat orang. Tuan-tuan, Allah sekalian. Kita betul balik. Maka taqwa itu hahuna, Nabi kata. At-taqwa hahuna. Taqwa di sini, di hati. Maka jangan cakap taqwa itu ada di hati jika tak pandai jaga hati dan tak mau jaga hati. Sebab hati tempat letak taqwa. Maka sebab itu Imam Abu Hasan Syazuli rahimahullah subhanahu wa ta'ala pesan dekat Abu Abbas Mursi, dan Abu Abbas Mursi pesan dekat Ibnu Thalaskandari. Dia kata, siapa nak berjalan pada Allah, jalan pertama taqwa. Satu. Yang kedua, pasal apa nak jaga hati? Kita jawab mana ni? Pasal siapa nak jaga hati sangat-sangat, bukan hanya nak jaga perbuatan luang saja, tapi nak jaga hati. Sebab hati tempat pandangan Allah. Apa maksud Allah pandang hati? Allah pandang hati sebab Allah, kata ulama, Allah nak letakkan syahadat, nak letakkan ma'rifat, nak letakkan adab, nak letakkan taqwa, nak letakkan iman, nak letak macam-macam benda baik-baik. Maka, saya sebut tadi dah, Allah takkan letak yang terbaik pada hati yang tak baik. Allah takkan letakkan benda baik dalam benda yang kotor. Jadi sebab itu kita usaha nak bincang pasal iman ada, iman tak ada, dia berkait dengan hati. Solat yang terbaik, yang khusyuk, khusyuk bukan mengikut luar, khusyuk mengikut hati, mengikut dalam. Jadi abang tanya, solat khusyuk ni macam mana? Khusyuk tu bila jaga hati. Jangan rosakkan hati dengan dunia. Jangan rosakkan hati dengan permintaan kita mengharapkan dunia lebih daripada Allah. Jangan. Maksudnya, ada satu kitab yang pernah saya baca, Tanwirul Qulub min Jarahiz Dhunub. Cahayakan hati, jauhkan ia daripada tercederanya hati kamu. Mana kitab ni nampak apa? Dia nak cerita pasal apa? Pasal nak jaga hati tu macam mana. Jangan biar hati itu tercalang dan terkotong dan terluka. Bila luka, tuan-tuan, bila luka tak berubat jadi apa? Bila luka tak boleh ubat jadi apa? Maka dia akan jadi luka lama-lama. Dia merebak luka dia lama-lama. Saya baca tadi satu benda dalam kitab. Pasal apa ulama tak bagi seseorang tu tak mengaji lebih 3 hari?
Pasal apa ulama tak bagi seseorang tu tak pi mengaji majlis ilmu lebih 3 hari pasal apa? Jawab dia, kita ni, ulama jawab, kita ada dua unsur yang membina diri kita ni, dua benda. Satu luang, satu dalam. Satu zahir, satu batin. Kita jangan lupa, kita ada dua. Satu zahir, satu batin. Baik. Zahir batin ni Allah buat dua-duanya. Ulama kata apa? Jika engkau tak makan 3 hari, apa jadi? Jadi apa? Tak usah makan apa? 3 hari jangan makan. Jadi apa? Lemah. Tak berdaya. Bukan cakap 3 hari kan tuan. 2 jam tak makan pun teruk lah. Dua jam tak makan betul dah. 1 hari tak makan teruk. Tambah 3 hari tak makan. Bila? Lagi teruk tak lagi 3 hari tak makan. Memang lemah lah. Jadi, yang lemah bila tak makan, yang lemah apa dah? Jasad. Jasad akan lemah 3 hari tak makan. Maka, satu benda lagi tuan, yang kita nak jaga juga ialah hati, batin. Makanan jasad itu apa dia? Makanan jasad ni macam-macam, nasi, roti, makanan zahir. Maka jangan lupa, kata ulama, engkau ada hati dan batin, batin juga perlu makanan. Bila engkau tak beri makan batin hati engkau ni, batin kau tak beri makan lebih 3 hari, maka batin kau lemah, hati kau lemah. Nah, jiwa jadi lemah, tak larat lah. Bila lemahnya jiwa, dia tak strong, dia tak kuat. Seperti mana jasad tak kuat, tolak pun terbalik. Tuan-tuan, sebab itu Nabi SAW membina sahabat-sahabat di Madinah. Lebih daripada 13 tahun Nabi bina iman dalam hati manusia. Ayat Makiyah, ayat yang turun di Mekah dipanggil Makiyah. Ayat Makiyah semua nak bina iman. 13 tahun. Fitrah dia, sejarah dia, sirah dia, Allah tarbiyah Nabi SAW untuk Nabi tarbiyah orang-orang Mekah ketika itu untuk jaga iman. Lepas iman yang kuat baru turun solat. Baru turun ibadat. Lepas turun, kuat iman. Baru turun yang lain. Iman di mana? Iman dia di hati. Kuat. Sehinggakan tuan-tuan, sehinggakan kita patah balik. Sehinggakan pada peristiwa Uhud. Bila mana sentera Islam terperangkap. Patah balik Khalid Al-Walid dengan tentera-tentera dia patah balik, kepung balik. Bukit itu, bukit Rimayah, bukit pemanah itu diambil alih oleh orang kafir balik, musyrikin. Ketika itu, sahabat-sahabat yang duk kutip ghanimah ni terkepung. Bila terkepung, mereka dihujani dengan panah daripada atas bukit. Ketika itu, Nabi pun ada. Dalam pasukan Nabi duk ada. Bila kena panah ni, panah yang hujan, macam hujan turun ni, sahabat-sahabat ketika tu tak nampak apa dah. Dia pun nampak Nabi SAW seorang. Bila panah duk main, tuan-tuan, dengan iman yang teguh yang dibina oleh Nabi selama 13 tahun, iman ni sahabat-sahabat pi serah diri. Lindung Nabi SAW, serah diri, biar panah kena. Kena kami tak apa, Nabi jangan kena. Prinsip kita hari ini sama juga. Nak bentengkan Rasulullah SAW dengan iman. Hanya iman yang boleh buat. Sahabat-sahabat dah buat dah. Jangan Nabi kena, walaupun sikit panah pun yang kena. Kami kena tak apa. Kenapa dia buat, tuan-tuan? Kena iman. Kerana iman.
Mana nak patah balik ni? Persoalan hari ni bukan persoalan ibadat lagi, tuan-tuan. Persoalan di akhir zaman bukan hanya terletak pada ibadat semata-mata. Persoalan di akhir zaman ialah iman. Dajjal nak main iman. Ya? Nak main adabah, nak main binatang yang melata, iman. Nak main benda-benda yang apa yang Ya'jun Ma'jun, ini semua berkait dengan iman. Dia bukan berkait dengan ibadat lagi dah. Berkait dengan iman. Sebab itu kita nak minta Allah pelihara iman. Dan iman tempatnya di hati, bukan pada akai, bukan pada tang lain. Iman tempatnya di hati. Kalau rosak hati, di mana iman? Kalau rosak cawan, di mana ayam? Tuan-tuan, kalau pecahnya cawan ni, ayam itu orang mana? Ibadat kata rosaknya hati, di mana letak Allah nak letakkan iman, Allah nak letakkan taqwa, nak letakkan ma'rifat. Sebab itu kita wal-mali, wajib kita pelihara hati. Kerana hati tempat pandangan Allah. Allah pandang hati sebab Allah nak berikan iman yang teguh. Allah nak bagi. Dengan iman tu kita nak masuk syurga. Allahumma ahina bil iman. Tuan-tuan amin kan? Iman baca, imam tu imam baca, kita amin. Amin pasal apa? Amin pasal ada doa ke? Amin pasal reti doa tu? Amin pasal minta ke? Amin pasal doa tu? Amin pasal kita minta doa tu ke? Atau amin pasal doa tu? Amin mana? Dua-dua. Dua-dua. Bermakna bila amin ni minta. Minta apa? Allahumma ahina bil iman. Maknanya? Hidupkan kami dengan iman. Wa amitna bil iman. Bila hidup, kita dah mati. Matikan kami dengan iman. Lagi? Lagi? Wa annal wa adkhilnal qabra bil iman. Ada hadis tambah doa tu. Masukkan kami ke kubur dengan iman. Bila mati iman, masuk kubur dengan iman juga. Maknanya jangan berceraikan iman daripada diri. Masuk kubur dengan iman. Wahsyurna bil iman. Nanti pada dia bangkit hari kiamat nanti, dibawa kepada mahsyar, bawa kami dengan iman tu ya Allah. Nak mati, mati dengan iman. Sedangkan Nabi Habak apa, mati ni ulama sebut juga, ramai yang mati iman tercabut, apa, roh tercabut, iman cabut sama. Na'uzubillah. Sebab itu ulama suruh kita baca. Kita baca doa ulang-ulang kali. Jadikan dia doa yang tetap pada diri. Ayat 8 surah Ali Imran. Muka surat belah kiri, muka surat 51 dalam Quran. Doa tu jadi doa macam doa wajib dah kat kita dah. Wajib siapa? Wajib pada orang yang reti bahawa iman ni penting. Ayat 8 surah Ali Imran. Muka surat yang ke-50 belah kiri dalam Quran. Baris kau apa? 1, 2, 3, 4. 5 ke? 3, 4, 5 lah tu. Daripada bawah. Doa yang dibaca pada salat jaga iman. Doa yang dijaga dibaca selepas salat fardu. Doa dibaca selepas mengaji. Apa yang berkait dengan iman, doa tu dibaca. Ayatlah 8. Jumpa? Jumpa ayat dia? Dan jumpa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan kau cabut iman yang ada dalam kami, hati kami ini. Jangan kau cabut bang. Tetapkan iman dalam hati kami Allah. La tuzigh, jangan kau cabut. La tuzigh qulubana, jangan cabut hati kami yang ada iman tu. Ba'da idh hadaitana, lepas kau hidayahkan iman mai kat kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, berikan kami sesuatu yang langsung, iman yang langsung daripada engkau ya Allah. Minta laduni, ilmu bukan ilmu, minta sesuatu yang langsung daripada iman yang terus mai.
Taqwa yang teguh mai, iman yang teguh mai. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau lah Tuhan yang maha memberi dan menganugerahkan benda itu ke kami. Anugerah apa? Anugerah iman. Anugerah apa? Anugerahkan taqwa, ma'rifat dan sebagainya. Campur pula dengan hadis Nabi. Nabi kata apa? Di akhir salat, elok sangat baca doa ni. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala ta'atika wala wa ala dinika wa ala mahabbatika. Boleh panjang lagi tu doa tu. Pasal apa? Pasal kita tahu bahawa hati kita ni boleh bertukang. Hati boleh bertukang. Tak reti kita hati ni. Saat dia mau, saat dia tak mau. Saat dia suka, saat dia tak suka. Saat dia perlu nak buat, saat dia balai-balai. Saat dia mau awal-awal ke masjid, saat gila lalu dia liak. Mata hari ni, hari ni saya hantar apa, tuan? Hari ni saya hantar apa dalam dalam mesej Quran yang saya hantar pagi-pagi hari-hari. Pesan pada hati. Hari ni punya tu. Punya stiker kita hantar ni. Pesan pada hati, jangan sombong. Jangan malas. Pesan ke hati. Kerana hati ni benda yang berkait dengan pandangan Allah. Siapa nak bagi Allah tengok dia, dia tengok rahmat, tolong jaga hati. Allah tak tengok solat kita, tuan-tuan. Hadis kursi daripada Allah, Allah kata apa? Hadis ni saya ambil terus daripada Syekh Husu Hasani Hafizahullah Subhanahu wa ta'ala. Allah kata apa? Ya bena Adam, wahai anak Adam, wahai manusia sekalian. Ma wasi'ad li al-ard. Pada aku, kata Allah Ta'ala, langit bumi tak luas pun bagi aku. Ma wasi'ad li al-ard. Tak luas pun langit dunia ni, langit bumi ni, tujuh lapis yang luas ni, pada aku tak luas. Tapi luasnya pada aku, ya aku sonok sangat ni, bila hati hamba aku bersama dengan aku. Bila hati dia kenai aku, bila hati dia suka dengan aku, bila hati dia sonok dengan aku, maka ketika itu aku sonok dengan dia. Saya guna bahasa sonoknya. Sedangkan bahasa-bahasa tu nak sisbah pada kita, pasal pada Allah dah. Baik, kita guna istilahnya. Ada kitab kata Allah rindu, tu semua tu istilah, hakikat bukan. Istilah nak bagi kita faham je. Nak bagi faham hakikat dia bukan Allah, bukan lagu tu. Allah lebih, Allah tak boleh kita khayalkan dengan otak kita. Sebab Allah bukan macam tu, sebab dia mukhalafah. Kalam manusia saja nak tafsir bagi manusia faham, pada hakikat dia bukan. Hakikat dia bukan. Kerana ta'wilat ni tak boleh. Tak boleh nak ta'wil pada Allah Ta'ala, kerana Allah ni bukan makhluk. Cuma dita'wilkan seperti makhluk kerana nak bagi faham makhluk. Cakap tu je. Cakap tu je. Main ni ambil benda ni ya. Yang hadis kursi kata Allah turun langit yang pertama. Yang zilu. Allah yang zilu minas sama. Allah turun ke langit. Penin. Allah turun lagu mana? Dia penin lah. Jadi dua golongan mujassimah. Golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluk, jadi kufur mereka pasal iman. Tuan-tuan, Allah sekalian, patah balik, jaga iman, jaga hati untuk jaga iman. Jangan rosakkan hati itu kerana dia tempat pandangan Allah. Baik, yang pertama, kata imam, kata syaikh, jalan pada Allah dibina atas takwa engkau dengan Allah. Yang kedua, jalan pada Allah dibina dengan cara yang kedua ini, yakni pertama takwa, yang kedua jalan pada Allah dengan sunnah Nabi. Jalan dengan sunnah. Jalan dengan sunnah. Apa sunnah? Sunnah perbuatan, sunnah perkataan, sunnah peribadi, sunnah Nabi SAW kita ambil. Yakni di mana sunnah Nabi untuk kita ambil? Tengok Syama'il Muhammadiyah. Ngaji kitab tu pula. Peribadi Nabi macam mana? Jalan macam mana? Cakap macam mana? Duduk macam mana? Bukan takat makan Nabi je. Hak penting tu akhlak Nabi tu macam mana? Memang di awal cerita pasal Nabi suka makan labu, Nabi suka makan madu. Ada dalam Syama'il Muhammadiyah.
Rupalah kening Nabi, mata Nabi itu peribadi zat diri dia. Tetapi sebenarnya, tuan-tuan Allah sekalian, kalau cerita pasal Nabi segak lagu tu, kalau ikut tang segak, ramai yang tak segak. Nak ikut tang mana? Maksud saya ni, kalau cerita pasal Nabi, Nabi memang segak pun. Tapi cerita pasal Nabi segak lagu ni, kita tak segak. Takkan nak ambil yang tu pula. Jadi cerita pasal Nabi bukan segak dia. Segak dia nombor kesempurnaan dia. Tetapi cerita pasal Nabi yang terbaik untuk kita ambil, akhlaknya itu. Tang ni boleh tiru. Segak tak boleh lah, pasal dia segak. Kita? Kita orang segak pun. Boleh nak? Bandingan Nabi SAW. Baik. Maka sunnah Nabi SAW nak ambil, nak jalan pada Allah, kena dengan sunnah. Sunnah perbuatan, sunnah perkataan, sunnah cara kehidupan. Bila tengok tahun ni tuan, nak berjalan pada Allah kena ada sunnah, kena berbanyakkan sunnah. Kena berjalan kau tu, kau tidak Allah tak mau terima. Kau tidak Allah tak terima. Benda ni ada pada ayat 31 surah Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Siapa cinta Allah, ikut aku, ikut Muhammad. Ikut sunnah dia. Dalil yang dibawa oleh Imam Abu Hasan Syazuli rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Nak jalan pada Allah, kena dengan sunnah. Suka sunnah. Baru ni saya pergi Bangan Serai, pergi beli kitab. Hari tu ada kuliah saya di Bangan Serai malam. Malam Khamis bangun lepas, baru ni. Tidur sana, pagi ada kuliah lagi di Bangan Serai. Subuh pula. Habis kedua subuh, saya pun nak balik ke 9-10 gitu. Singgah kedai buku, kedai kitab di Pegang Serai. Bila singgah Pegang Serai nak cari kitab, sembang-sembang dengan Toki, main satu budak muda. Tak ada remaja ni, budak muda. Saya ingat dalam lingkungan 20 lebih lah. Tengok pakai pun nampak baju, t-shirt, seluar jeans. Kan? Nampak tu macam rock je lah, rock. Rock ni benda rock kan? Rock ni benda batu. Oh, saya ingat kok batu kok luar. Rupanya bukan batu ni. Pasal apa tuan? Saya puji dia, saya senyum kat dia, saya seronok dia. Pasal apa? Pasal dia masuk kedai, kau nak cari apa? Dia cari kayu sugi. Dia tanya tu, okay, kayu sugi tak? Saya tengok, ayy, rockers ni. Satu budak muda yang agak rock pakai pun kata-kata bila masuk bagi salam, assalamualaikum, ke salam lalu lintas kan? Saya sembang tengok dia itu, dia pergi kat toki seorang lagi, kata kayu sugi dah tak? Tapi dia tak kata derah, pelan-pelan kayu sugi dah, kita dengar lah dia kata kayu sugi. Bermakna apa tuan? Bermakna hari ini trend yang terkini, rahmat daripada Allah, ramai orang dah cari sunnah. Ramai dah orang cari sunnah lah. Nak simple tu. Nak ambil kayu sugi tu. Simple lah. Bermakna apa? Walau sikit pun dia buat ke tu, tentu dia ada kait dengan Nabi SAW. Pasal Nabi ajak bersiwak. Laula an ashuqqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin, kata Nabi SAW. Kalaulah tak payah atas umat aku, dan saya akan suruh mereka bersugi ketika mereka nak salat. Itu hadis tu. Hadis yang ni, yang dibawa oleh ulama-ulama bab siwak sebelum salat. Mazhab empat pecah. Hanafi, Maliki, Syafi'i dengan Hanafi, Maliki, Hambali dan sebagainya. Baik, tuan-tuan yang muslim, saya patah balik, jalan sunnah, jalan yang bawa kita pada Allah. Dan nak latih diri kita, nak latih anak-anak kita kepada jalan pada Allah, mesti kena ada sunnah. Tanpa jalan sunnah, tak sampai pada Allah. Kita duduk terawang, duduk sedih, sonok sorang-sorang. Salat yang tak ada sunnah, tak sampai pada Allah. Sebab jalan pada Allah dengan jalan sunnah. Salat tanpa sunnah tak sampai. Kita buat sorang-sorang, kita kata kita buat lah. Kita buat tapi hak nak terima. Tak terima siapa tuan?
Kita buat solat bukan bagi nak bagi kita terima. Kita buat solat bagi Allah terima. Bila Allah terima, Allah terima aku mana? Tentu terima yang terbaik, yang baik. Baik tuan-tuan dan muslimat. Dan yang ketiga, kita tak baca gini. Sembilan lah. Kita baca sikit, kita baca sikit insya-Allah, kita baca sikit nah. Baik. Yang ketiga. Jalan pada Allah yang ketiga. Kata Syekhuna Syekh Abu Hasan Syazuli rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Jalan yang ketiga ni berat sikit lah. Bukan berat sikit, payah. Apa dia? Kata imamuna, kata syekhuna, jalan ketiga pada Allah, kau nak kena abaikan sikit manusia. Kau nak kena tinggalkan mereka sikit. Kau tidak hantar berjalan pada Allah. Tak boleh. Begitu. Jalan yang terletakkan oleh ulama-ulama lah. Berjalan pada Allah dengan heret, dengan semua orang lain semua tak boleh. Kena berjalan tinggalkan mereka. Maksud tinggal daripada tuan, ada ketiganya tinggal. Untuk pada Allah Ta'ala, tinggalkan orang lain. Nak salat, jangan fikir. Maksud jangan fikir pasal makhluk. Pasal anak tak fikir dah. Pasal isteri tak fikir dah. Suami tak fikir dah. Kerja tak fikir dah. Kawan-kawan tak sebelah. Nak bayang macam mana kalau duduk kirakan kawan. Nak solat macam mana kalau nak duduk kirakan anak. Nak solat macam mana kalau duduk kirakan suami. Duduk kirakan isteri. Nak solat macam mana. Jadi, Bu Syazuli kata apa? Belajar-belajarlah. Apa kita nak mengaji ni sikit tuan? Kita nak belajar. Abaikan, tinggalkan sikit makhluk itu, sedikit tinggalkan. Baik, tinggal sikit kat depan lah. Tinggal sikit. Depan tinggal sat. Ada ketika tinggal, ada ketika kena ambil. Atas nama hablum minan nas wa hablum minallah. Ada masa kena tinggal, ada masa kena ambil. Ada masa tinggal mereka ambil Allah. Ada masa ambil Allah dan ambil mereka. Saya tak boleh kata tinggal Allah ambil mereka. Tak boleh. Tak boleh. Kena kata ambil mereka ambil Allah. Dan kadang-kadangnya tinggal mereka ambil Allah. Ini proses. Sebab mereka ni, tuan, suami, isteri dan sebagainya, dia itu antara sesuatu yang Allah nak buat sebagai ujian. Nak tengok kita ni nak jaga siapa. Nak jaga mereka kan, jaga Allah. Ada ketikanya. Sebab Nabi buat macam tu. Apa jadi kat Nabi SAW? Ketika mana dia bersembang dengan Aisyah radhiyallahu anha dalam rumah, tiba-tiba Aisyah kata, dia dengar azan. Bilal azan di masjid, ya, dia bangkit tinggal aku macam aku tak ada, tak wujud. Rasulullah bangkit tinggal aku macam aku tak ada depan dia. Dia buat tak nampak, terus jalan pi. Kerana ada ketika tinggal manusia untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Berjalan pada Allah tak boleh. Tak boleh dengan ada lain, kerana yang lain tu hanya mengganggu. Ada ketika kena. Kalau depa ni bawa kita pada Allah cantik. Kalau suami bawa isteri pada Allah cantik. Kalau isteri bawa suami pada Allah cantik. Baik. Kalau family keluarga bawa kita pada Allah terbaik. Tapi fitrah dia, tuan-tuan, fitrah dia. Cuba tengok balik ayat yang ke-9. Tengok ayat 9 pada surah Al-Munafiqun, Allah kata apa? Kosok belah kanan ni. Kosok 555 tak siapa-siapa. Kan lebih tu. Surah Al-Munafiqun. Ayat 9. Puluh sebelah ayat lain dah. Ayat 9. Ya ayyuhal, belah kanan, kosok belah kanan. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Wahai orang yang beriman, kata Allah, لا تلهكم, janganlah merosakkan kamu, yang mengganggu kamu pada aku ni, kata Allah. Amwalukum wa auladukum, anak-anak kamu dengan harta benda kamu.
Dua benda ni dia akan kacau kamu an zikrillah, daripada ingat aku. Hampa lupa aku ni pasal depa tulah. Nah, hampa lupa depa aku ni pasal depa tu. Hampa duk dengan depa lupa aku. Duk dengan aku ingat depa, habis sudah. Tuan-tuan, betul tak? Duk dengan anak isteri lupa Allah. Duk dengan Allah ingat anak isteri. Bila masa yang dia nak lupa depa? Ulang balik. Duk dengan Allah ingat anak isteri, duk dengan anak isteri lupa Allah. Betul? Maka Allah habaqlah. Wahai orang yang beriman. Ini iman. Iman di mana? Iman di hati. Maka kata ulama, kata syaikhuna, belajar-belajar tinggi depa. Belajar-belajar tinggi. Maka Nabi SAW bila hijrah ke Madinah, bawa dak semua. Dia suruh siapa pergi dulu? Dia pergi belakang sekali. Tinggal, tuan-tuan, tinggal. Tinggalkan Mekah. Sahabat-sahabat tinggalkan harta, tinggalkan anak-anak yang tak mau ikut beriman dengan Allah. Sahabat-sahabat ada yang tinggal. Tinggal apa? Tinggal anak isteri yang tak mau beriman dengan Allah, tinggal bang. Sebab depa ni ganggu. Ganggu pada pada Allah. Itu fitrah dia. Jadi pengen kita pula, kita ni pula bukan suruh tinggal tak, tapi kadang-kadang masuk tinggal tu kena faham, bukan tinggal turi. Tinggalkan mereka seketika untuk Allah. Contohnya malam ni kita tinggal lebar anak-anak. Tinggal tak? Tinggal ke bawah? Tinggal ke bawah? Tinggal ke bawah? Bawah? Tinggal? Tinggal ke bawah? Tak bawah? Tinggal? Tak bawah tinggal tu butir tu. Tak bawa tinggal lah. Kita mahu sebut kebahagiaan manusia. Kalau kata hai kenuri, bawa. Dia tak tinggal isteri dia, bawa makan. Ui, bawa pi. Bawa. Bila makan hak dunia, bawa pi. Makan akhirat tinggal. Allahu Akbar. Mana, mana patut? Jadi mana patut? Sedangkan manusia ni kalau tak beri makan roh 3 hari mati iman. Sebab tu Nabi tak bagi. Nabi pesan kat sana Ali bin Abi Talib, barang siapa yang tak hadir diri pada kuliah ilmu selama 3 hari, maka mati hatinya. Bila mati hati, kerah hati. Bila hati kerah, bila hati kerah, nak letak apa boleh, iman tak masuk. Kerah. Macam ayang, ayang nak telak mana kalau tuang atas batu dia tak ada. Kalau tuang atas pandai serap. Hati lembut kan, tuan-tuan ilmu sekalian. Ini 3 jalan utama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak cari taqwa, nak cari sunnah Nabi, dan nak cari jalan untuk tinggalkan sikit, tinggalkan saat. Itulah khalwah dipanggil. Khalwah ni apa? Khalwah mana? Bersunyian dengan Allah. Tinggallah isteri saat. Tinggal apa? Dia tidur lah. Kita mungkin kerana Allah Ta'ala. Kita tahajud kan, kita macam kita buat. Kita tahajud, tinggal dia mana? Tinggal. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا طمعنا ومما رزقناهم تتجافى جنوبهم minta apa? Bangkitkan diri kita, tinggal ke tempat tidur tu, tinggalkan semua, tinggal anil madaji', tinggalkan lambung kita, badan kita, tinggal ke tempat tidur. Yad'una rabbahum, semata-mata nak minta tolong dengan Allah, nak dekati Allah Subhanahu wa Taala. Khaufan wa tama'a, takut dan tamak. Ini nak jalan pada Allah ni, ini nak jalan pada Allah Subhanahu wa Taala. Baik, kenapa? Kerana Allah buat. Bukan kita nak salah mereka, bukan kita nak tinggal dan nak seri, bukan macam tu. Itu bukan maksud kita dan bukan maksud ulama-ulama, bukan. Tetapi mereka tetap hak kita, cuma ada ketikanya kita kena duduk dengan Allah Ta'ala juga. Malah kita bawa dia, pimpin dia pada Allah. Dalam saya nak main tadi, dengar satu penceramah yang popular juga di Malaysia, dalam radio, dalam kereta tadi, disebut, saya tertarik dengan kata-kata ni.
satu-satu satu apa satu penceramah kita yang top juga di Malaysia kan tadi, dia kata apa dalam ceramah dia, dia kata apa, kita solat minta 17 kali minta ihdinas siratal mustaqim. Tuan-tuan, apa maksudnya siratal mustaqim? Tunjukkan kami jalan lurus. Bila jalan lurus nak minta apa lagi? Yang kita nak minta Allah bimbing, ya Allah bimbing kami jalan lurus. Ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Jalan lurus nak bimbing apa lagi? Kalau jalan bengkok-bengkok, jalan yang tak rata, jalan yang apa yang tak sama, macam ulak kena palu, itu barulah kita nak minta petunjuk, minta bimbing pasal jalan teruk. Ni jalan lurus minta tolong apa? Entah. Jalan lurus nak minta bimbing apa lagi? Maknanya ada rahsia di situ. Rupanya dalam lurus ni pun ada gangguan. Dan lurus ni ada kacau. Baik, dalam lurus jalan Allah Ta'ala ada gangguan. Kerana syaitan dah habak dah. Syaitan habak apa tuan? Kita tengok ayat 16 dalam surah Al-A'raf. Dia cerita ke tu? Sebelah kiri dia cerita dah. Syaitan dah habak dah. La'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ 16, 17 surah Al-A'raf. Dia cerita cerita iblis, dia kata aku kan duduk di jalan-jalan lurus tu. Lepas tu kita minta bimbing Allah pasal syaitan duk ada. Syaitan duk ada dalam dalam hati, duk pesong kan. Syaitan duduk dalam kereta ni tuan-tuan. Kereta kita bawa kereta, tiba-tiba duk kacau ni. Kiri, kita kiri. Jalan tu aku biasa ambil aku ni, hampir kau ni, hampir kau ni, jumpa kau ni. Jalan tu kita biasa aku lain. Tiba-tiba kawan kata, hang kena ambil aku ni, kau ni dekat sikit. Kita konok tu kawan. Maka tuan-tuan, syaitan bukan duduk di luar. Syaitan, ibarat kata, orang yang nak tarik kereta kita pergi kau lain ni, bukan duduk luar, duduk dalam kereta. Maka yang nak buat kita kerencong jalan lain ni, bukan duduk luar, duduk dalam hati kita. Dia duduk hati. Syaitan ni masuk hati. Sebab tu jangan bagi ruang, kata ulama, jangan bagi ruang syaitan masuk hati. Kerana hatimu bukan milik syaitan, hatimu milik Allah. Hati kita milik Allah, bukan milik syaitan. Bila Allah ada di hati, maka ketika tu lurus, bimbing, terbimbinglah kita pada redha Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berjalan Allah, tiga. Pertama, takwa. Kedua, sunnah. Dan ketiga, abaikan sikit, tinggalkan sikit manusia tu. Tinggal sikit. Saya dalam perjumpaan dengan Syekh sebelum-sebelum ni, Syekh Mai, Syekh Yusuf Mai, baru lama dah benda ni, dalam siri lawatan dia ke Malaysia ni. Sekali tu Mai satu orang, satu orang Mai jumpa Syekh, minta nak minta apa, nasihat Syekh lah. Saya ada, saya tuan terjemah lagi. Satu makcik tu mai, dia menangis-menangis mai ke Syekh ni. Masuk-masuk dia teriduk depan Syekh, menangis. Teriak lah. Syekh kata apa siapa? Syekh kata apa siapa? Teriak. Nak nasibak, nak abang nak cerita apa ni, teriak siapa? Oh, kata, Ustaz, dua abang kat Syekh ni, anak saya lari rumah. Anak saya lah lari rumah. Saya sedih pasal anak saya lari. Lepas tu Syekh kata apa siapa? Saya kata, abang lah, Syekh, dia mengadu kata anak dia lari rumah. Syekh jawab apa? Oh, dia kata, abang kat dia, apa beza anak lari lah ni dengan nanti dia lari? Saya pelik juga, apa pasal Syekh kata lagu tu? Saya terjemah juga, tapi saya tu tanya-tanya, apa benda ni? Ya? Syekh kata apa? Apa beza dia lari hari ni dengan dia lari nanti? Apa beza apa? Dia faham tak, Syekh kata tuan? Dia faham tak? Tak faham. Saya pun tak faham. Lama-lama saya kena saya faham. Oh, maksud tersirat rupanya. Beza apa anak hal lari ni dengan nanti dia lari, dia akan dibawa orang. Isteri dia ambil, suami dia ambil, tinggi hang sorang-sorang juga. Apa bezanya? Anak gaduh pada lari hari ni. Nanti dia akan lari. Dan nanti satu hari, semua akan lari pada hang. Bila hang diusung pergi kubur, semua lari pada hang. Tinggi siapa? Apa bezanya?
Maka belajar-belajar masuk syekh, syekh kata belajar-belajarlah tinggi makhluk tu. Pasal apa? Pasal syekh bukan maksud suruh tinggi anak, bukan. Tapi tinggalkan. Berasa sangat dengan mereka tu sebab ulama kata bila Allah buat bagi anak kita berasa dengan kita, dia buat bagi kita terasa dengan mereka, dia buat bagi apa-apa, sebenarnya Allah nak hang dengan dia. Ulama kata tu sebab Allah nak kamu dengan dia, maka dia buat anak kamu tu mengecewakan kamu, sebab dia kata nak apa-apa, anak kamu pun akan buat kesatu, tapi Allah tak pernah buat apa. Ini proses-proses tarbiyah Allah Subhanahu Wa Taala yang panjang cerita kalau kita nak ceritakan. Kenapa? Kerana konsep dia satu masa nanti kita pasti meninggalkan atau ditinggalkan. Macam mana kita perlu jaga mereka sekalipun hari ini sampai lupa Allah Ta'ala disebabkan mereka, satu masa mereka tak kenang kita pun. Berapa banyak kes berlaku kan? Ayah pulun cari duit, bila mati ayah berkelahi adik-beradik, berkeli adik-beradik wari-wari pasal nak harta ayah. Dapat-dapat harta ayah, dapat faraiz semua, ayah boleh-boleh tinggal. Tak buat tahlil dah, tak buat kenuri dah, tak ada hantar doa dah, tak wakaf dah, tak sumbang dah, tak zakatkan dah harta ayah, tak buat apa dah. Dereh ke depan semua. Pada satu ketika tu ayah pulun tinggal semua untuk anak-anak, leleh anak-anak tinggal ayah mak ayah seorang-seorang juga. Tidakkah balasan baik itu diwajib dibalas baik? Tidakkah perbuatan mak ayah yang baik kena wajib kena bayar baik? Wajib. Maka tuan-tuan ya Allah sekalian, saya patah balik, jalan pada Allah ni nak kemahuan kita antaranya belajar-belajar tinggal mereka. Kerana suatu masa nanti sama ada mereka tinggal kita dulu atau kita tinggal mereka. Agak-agak lah zaman-zaman hari ini ni lah ni punya keadaan ni tuan-tuan, suami isteri ni kat siapa nak pilih tu lah ni punya kes, lah punya keadaan ni agak-agak tak sedap nak tuan-tuan, sedap nak siapa jalan dulu agak-agak. Saya tak minta lah kita mati dulu, bukan ke tu, tak ke tu, bukan ke tu, tapi agak-agak situasi hari ni suami isteri siapa yang akan pergi dahulu. Aku nantimu di pintu syurga, andainya aku pergi dulu. Rambut mana afro punya menyanyi. Tentang minat aku tu kan, di pohon cemara kan, aku ukirkan bunga, aku ukir dengan apa? Kata cinta. Lain-lain lagi, makasih. Dia lagu tu kan. Nah, tuan-tuan, tuan-tuan sekalian, agak-agak siapa nak pergi dulu dan keadaan hari ini. Dan pasal apa population, pasal apa perempuan banyak pada lelaki, pasal apa? Pasal yang mati lelaki-lelaki, yang lahir perempuan. Bukan mana perempuan tak mati, tapi dia punya nisbah dia perempuan banyak pada lelaki-lelaki. Sebab lelaki-lelaki mati, perempuan bukan tak mati, tapi lahir perempuan banyak, perempuan lambat mati. Nah, bila macam tu keadaan dia, tuan-tuan, bersedia tak lagi untuk ditinggalkan atau meninggalkan? Sedia lagi? Itu hakikatnya pun. Itu hakikatnya. Allah paksa kita meninggalkan isteri dan anak-anak semua kerana Allah nak kita duduk dengan dia. Di mana kita duduk dengan dia, tuan-tuan? Di mana tempat kita duduk dengan dia? One by one, face to face, tahu mana? Kubur. Seperti mana Allah buat anda, saya sebut semalam-semalam, saya sebut malam ini. Bila kahwin, ada bilik khas tak? Malam tu, ada tak? Ada tak? Suami isteri, bila baru kahwin, ada bilik khas untuk bersama pada malam itu. Maka kita dengan Allah Ta'ala, Allah buat juga. Bila kita mati, kita cuma kita dengan Allah. Orang mati talqin kata apa? Orang mati talqin kata apa? Antara kalimah yang dikatakan, yang dibacakan oleh orang baca talqin ni, wahai si fulan bin si fulan, nama sekian-sekian-sekian, pada hari ini kami tinggalkan kamu bersama Allah. Nah, dia berhabak lah. Kami nak cabut balik. Kami tak duduk tahun ni, tunggu hang buat apa, tak apa kerja. Apa pun tak boleh, baik kami nak balik. Tinggallah kamu dengan Allah Ta'ala. Tak ada lah macam khutbah, oh, tak ada lah kan? Tak ada, tapi mana lebih kurang tu lah.
Tinggallah kamu dengan Allah Ta'ala, kami nak tuang balik lah. Tak nak tunggu tuan ni. Tambah ke depan pergi simpan pukul 11 pagi. Tambah hangat-hangat lagi di mana. Pakai nak tuang balik awal ya. Abang dia berkata, pada hari ini kami tinggalkan kau bersama Allah. Duk dengan Allah. Duk dengan Allah Ta'ala. Sorang-sorang. Siapa pun tak ada. Kita meninggalkan dunia, meninggalkan anak isteri untuk bersama dengan Allah. Masa tu akan sampai kita. Masa tu akan sampai kita. Pasal Allah nak tengok. Allah nak, pasal apa Allah tanya marrabbuka? Pasal apa? Kerana dia tengok siapa sebenarnya yang aku cinta. Aku atau dia? Mana? Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Tuhan di sini kata ulama, Syekh kata kat saya, bukan mana Tuhan. Tuhan tu makna Rabb. Rabb ni apa tuan? Rabb ni terbiah. Terbiah mana? Mendidik, menyintai engkau. Orang cinta kita, dia terbiah kita. Orang yang tak sayang kita, dia akan ajak gitu je. Tapi kalau guru yang cinta sayang kita, dia terbiah. Dia akan ajak satu-satu. Macam kita dengan anak kita. Maka Rabb itu bukan bermakna sesiapa. Kata Syekh, Rabb itu makna kekasih. Baik, maka bila Allah tanya kita, marrabbuka, siapa Tuhanmu? Bukan bermakna dia Tuhan. Tapi dia abang, siapa kekasihmu? Yang sayang sangat dulu sama dia. Aku kan dia. Dan soalan tu tuan-tuan, dia tanya kita one by one, kita dengan dia je. Di ketika mana kekasih kita dulu, anak isteri sayang sangat, tak ada dah. Tiba-tiba kita nak jawab. Nak jawab macam mana? Allahu Rabbi, engkau lah kekasih aku ya Allah. Nak jawab lagu mana kalau kita sayang lebih pada Allah Ta'ala? Dan itulah kita tuan-tuan. Itulah benda ni. Ulang balik, benda ni lah yang menjadi satu benda taubat ulama-ulama yang ajak kita untuk bertaubat pada Allah. Kerana kita juga termasuk dalam golongan yang cinta dunia. Apa dunia? Masih wallah. Masih wallah. Terutama saya tak tahu yang ni, tiba-tiba bila Allah takdir macam ni. Takdir apa? Takdir tiap-tiap malam keluar, kadang-kadang keluar pergi sana sini sebulan, seminggu tak balik rumah. Baru saya faham betapa Syekh Suhri mengajak ni untuk belajar tinggal dunia. Tinggal isteri, tinggal anak ni, belajar tinggal. Sebab apa? Sebab satu masa nanti nak tinggal sungguh. Bukan tinggal seminggu tuan, bukan seminggu. Seminggu pun kita kalut lah. Anak lagu mana, sekolah lagu mana, lagu mana. Ni nak tinggal mereka macam mana ni kalau berjumpa Allah. Kata sayang Allah tak sanggup tinggal mereka, itu tipu. Itu yang Syekh dah sebab sebut kat saya, belajar-belajar tinggal mereka. Kerana satu masa nanti kita pasti akan meninggalkan mereka itu selama-lamanya. Duduk dengan siapa? Allah. Maka di sana baru terbukti siapa kekasih kita sebenarnya. Baru terbukti siapa kasih kita sebenarnya. Saya nak cerita panjang lagi tuan, panjang ni. Izin saya cerita satu benda lagi. Ada orang beritahu saya, kata ada kawan dia lari berumah. Lari berdaru rumah. Satu pemuda lari berdaru rumah. Remaja, tak remaja lah dia, dan dalam umur dan 25-26 lah. Dia lari berdaru rumah dia, tak balik rumah. Mak dia susah hati. Kawan dia tahu, kata mak dia susah hati. Rupanya kawan ni piduk rumah kawan tu. Kawan lari ni piduk rumah kau. Kawan yang tuan punya rumah menjumpa saya, ustaz, tolong saya boleh tak? Saya tolong apa? Tolong ustaz nasihat kawan saya ni lari rumah, tak mau balik. Tak apalah. Bila dia beritahu kawan dia, kata saya nak jumpa, dia kata tu okeylah, dia pun nak jumpa saya juga. Dia kata nak jumpa tak mana? Saya kata tak mana pun tak apa. Hampir suruh kawan pilih nak jumpa tak mana. Jumpa dengan ustaz rumah ustaz pun tak apa, jumpa tak mana pun tak apa. Mai kau tu telefon tu ustaz, kawan saya ajak ustaz dengan saya pergi kedai makan. Saya kata cantik. Kedai makan cantik. Talih saya rugi. Kalau talih rugi, kedai makan cantik, kita boleh makan sama. Jumpa lah saya dengan dia. Dan umat bila tahu kata dia lari rumah, saya cuba selidik-selidik, tanya-tanya tengok. Rupanya dia lari rumah ni pasal tak setuju dengan mak. Dia tak setuju dengan mak. Pasal apa tak setuju dengan mak? Pasal mak dia tak bagi kahwin dengan satu perempuan yang dia suka. Saya tanya dia,
perempuan yang kamu sayang, kamu suka tu, kenal lama ke? Baru kenal Ustaz 2 bulan. Hei, 2 bulan baru kenal hang dah sayang, lebih love punya tu punya teruk lah. Oh, saya perempuan tu bagi Ustaz, Ustaz tak tahu. Mana saya tahu? Betul pun saya mana tahu. Hang cinta, hang kata aku tahu mana. Hang yang cinta, hang tahu lah. Ustaz tak tahu, bagus perempuan tu Ustaz. Bagus kat mana Ustaz? Bagus kat mana? Bagus Ustaz, dia tu. Saya tengok berkenan. Ustaz tengok berkenan. Pasang dah aku kata. Aku sama masuk sama dengan kini masa apa pula. Kan? Bagus perempuan tu Ustaz, bagus. Bagus kat mana Ustaz? Bagus kat mana? Dia kata perempuan ni baik Ustaz, baik. Saya kata baik kat mana? Abang mai. Dia juga nak jawab kan. Pasal baru kena 2 bulan. Dan leh saya nak beri dia faham sikit. Saya kata apa kat dia? Mana baik perempuan tu? Saya tak kata, Ustaz tak kata perempuan tu tak baik tak. Tapi Ustaz nak compare, nak banding ni. Mana baik perempuan tu dengan mak kamu? Dia kata pasal apa? Ustaz kata tu. Ni, siapa beranak hang? Perempuan tu kan, perempuan tu kan mak hang? Dia kata mak saya. Siapa yang suap nasi hang? Mak. Siapa yang basuh najis hang waktu hang kecil? Mak. Siapa yang apa masak nasi apa semua susah-susah semua ni, nyusu hang sampai selama berapa tahun, waktu 2 tahun, siapa? Dia mak. Saya tanya semua, dia kata mak. Mak suap nasi, mak dan jaga waktu sakit, mak jaga. Semua mak hang buat. Tiba-tiba hang kata mak hang tak bagi. Perempuan tu tak buat apa lagi hang kata bagi kat mana ni? Cuba habangkan. Cuba habangkan Ustaz. Perempuan tu tak buat apa lagi pun kat hang kata bagi. Sedangkan mak hang dah buat macam-macam, hang kata tak bagi. Baru dia menangis. Saya bawa cerita ni pasal pandangan Tuhan. Saya tanya beri Tuhan. Allah dengan keluarga kita, siapa yang mula? Mula ni makna yang jaga kita siapa dia? Habang tu orang. Yang jaga kita dia pada mula-mula kita lahir ni, sebelum lahir pun siapa jaga? Siapa yang bagi makan? Siapa yang besarkan kita? Siapa yang beri kerja kita? Siapa yang bagi rezeki? Siapa? 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 Tiba-tiba Allah tak bagi. Pisayah hakli lebih pada Allah Ta'ala. Banding balik perempuan tadi dengan mak, siapa lebih baik? Nak jawab ke mana tuan? Muda ni kata mak saya, mak memang mak pun. Mak yang lahirkan dia, mak yang suap dia makan nasi bila kecil, mak yang susukan dia, demam mak tolong suap, mak tak pergi kerja, mak jaga. Tiba-tiba leh, ham kenal semua perempuan, ham kata mak tak bagus. Sama kita pun tuan, bila kita dapat isteri, dapat anak, dapat semua-semua, kita tinggi Allah Ta'ala. Pada Allah itulah yang bagi makan semua makhluk-makhluknya. Maka siapa yang patut dicintai lebih? Siapa yang patut dicintai lebih? Jawabnya Allah. Karena dia maha menyintai kita sekalian. Apa yang kita bincang ni tuan, belajar. Kita tak kata kita cinta Allah sangat-sangat, tak. Kita mencari cinta Allah. Tapi nak kena faham baliklah. Pasal apa nak cinta Allah Ta'ala? Sebab Allah ni teramat baik sangat. Allah ni teramat-amat terbaik sangatlah kita kata. Maka bila dia buat baik kita, apa kita nak buat baik kat dia? Bila dia buat baik kita, apa kita nak buat balik kat dia? Tuan-tuan. Maka inilah proses perjalanan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memanglah kita ada kewajipan dengan keluarga. Saya tak bermaksud nak sutri keluarga, jangan salah faham. Itu bukan maksud kita. Bukan maksud Islam pun macam tu. Cuma belajar-belajar untuk cintakan anak isteri di bawah cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Itu natijah dia, itu result dia. Allah tak suruh, Islam tak suruh tinggi anak isteri. Tapi belajar-belajar untuk mengawal cinta kita di bawah cinta mereka itu. Cinta anak isteri boleh, tapi di bawah cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai anak isteri lalai dari kita daripada Allah. Baik, jangan sampai depa ni bawa kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. 9:30 tuan-tuan. Nak baca kitab, belajar sampai subuh esok. Baik, kita berhenti ke tu lah insya-Allah mudah-mudahan. Kita berhentilah mudah-mudahan. Apa yang kita bincangkan ialah untuk membukakan perhatian supaya kita baca kitab esok nampak satu-satu. Nampak satu. Sebenarnya kita baca kitab ni kita nampak juga, tapi sebenarnya hal kita dengan Allah ni,
Kerana adat kita sekarang ni, kita lebih tertakluk di bawah makhluk daripada Allah. Tauhid ni tuan, tauhid ni simplenya. Tuan-tuan ambil kaedah ni untuk faham. Ha? Kaedah ni tauhid. Apa dia? Dia ada sebab, dia ada musabab, dia ada musabbib. Tiga benda ni tak lari dan mengetahui ilmu tauhid. Baik. Contohnya macam ni, contohnya. Ikan mai daripada laut. Itu adat. Nah, orang mutahir kata ikan mai daripada laut itu adat. Sedang hakikatnya ikan mai daripada Sabah. Laut. Laut dengan mana? Ikan mai daripada laut ke? Nampak laut tapi batinnya Allah. Mana? Nampak laut batinnya Allah. Contoh lain. Kita sakit, makan ubat, lega. Zahirnya ubat, batinnya Allah menyembuh. Maka di sana ada sebab, musabab, musabib. Jadi, maksud kita sekarang ni, Allah bagi kita anak, isteri dan sebagainya untuk apa? Untuk sebab. Untuk musabab. Musabab dia sebab nak bawa kita pada musabib, ini Allah Subhanahu wa taala. Kita pun sama. Allah bagi kita jadi suami kepada isteri kita untuk kita bawa dia kepada Allah. Allah jadikan isteri pada suami untuk isteri bawa pada Allah. Allah jadikan anak kepada mak ayah untuk bawa anak-anak bawa pada mak ayah pada Allah taala. Allah jadikan kita ni sebagai mak ayah pada anak-anak untuk bawa anak-anak kepada Allah. Depa bawa kita, kita bawa depa. Sebab ada sebab, 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 musabab dan musabib. Musabib ni Allah. Jangan sampai duk kata apa, duk kata makan ubat ni lega. Jangan kata makan ubat lega, jangan kata ikan bagi mai pada laut dah. Semua hakikat sebenarnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak isteri daripada mana? Allah. Kalau depa daripada Allah, jadikan depa tu sebagai musabab balik pada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenar-benarnya jalan pada Allah yang terutama. Wallahu a'lam tuan. Tak tudu insya-Allah pada malam ni 9:30 dah. Terpanjang pula dah. Insya-Allah mudah-mudahan saya kena huraikan bagi panjang untuk tuan-tuan faham lebih daripada apa yang kita nak masukkan. Saya takut salah faham dan sebagainya. Wallahu a'lam. Tak mahu banyak salah satu bahasa. Aku qul hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. سائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا فهي فوز المستغفرين ونجاة التائبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولولدينا ورحمهما كما ربيانا صغيرا. جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا مقبولا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مقسوما. اللهم انا نسالك حبك يا الله يا تuhan kami. Kami mohon daripada engkau agar kau berikan kami cinta engkau ya Allah ya tuhan kami. Wa hubbu man yuhibbuka, dan berilah kami cinta sesiapa juga yang cinta engkau ya Allah ya tuhan kami. Wa hubbu amalin yuqribuna ila hubbik, dan berilah kami beramal akan segala amal yang mana amal itu boleh membawa kami cinta engkau ya Allah ya Tuhan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.